Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlog saya. Kali ini saya lagi survei lahan pertanian lur, lahan Brambang. Ini kemarin yang sudah saya apa iki? Iki wis tak bedol iki, iki karo iki. Iki tinggal yang ini ya. Idul iki. Ini tanah saya ini tak tanami Brambang iki. Iki ukurannya ngalore sekitar 6 meter 6 kali ngulone iki 60 meter kurang lebih 12 kilo ya tanami Brambang bawang merah ya. Hasilnya lumayan oke lur. Nah ini tanaman ini tak tumbang sari sekalian lur, saro tak tumbang sari karo iki karo lombok. Nah iki lombok gede-gede lho, lombok ijo ya. Iki Brambangnya nyabut. Iki tanemnya hampir bareng ya lur. Brambangnya ditanam, lombok iki ya lekas diulur ya. Jadi lombok di bedol iki lho. Brambang di bedol lombok wis lekas gede. Ya lur. Iki umur 60 hari lur iki lur. Nggo 10 dino ngkas bedol. Posisine iki sing ngetan iki arep bedol meneh. Alhamdulillah apik lur gambange. Pertama kali ulur Brambang lur iki lho. Sili gede ya. Pertama kali ulur. Anak-anak ukah lur iki ngemesi aku. Mesemu entah ping papat limo kadasaran lur. Mesih. Iki ya koyo ngene iki. Brambange dicabut. Alhamdulillah lomboke ya dilungkas panen lur. Lomboke mung kurang lebih ya paling semingguan iso panen tapi ya bersithik ora apa-apa syukur lur. Dan iki lur aku arek informasi. Sedikit informasi tentang dunia pertanian nek arep tanam Brambang ya. Kalian harus memperhatikan ini lur. Iki lur. Jadi ndak usah apa iku? Ndak usah ngukur pH tanah ya. Nek sampean pengin nandur Brambang hasil apik koyo gue dikit-dikit ini iki ya, ta. Iki sing perlu tak perhatikan iki lur. Iki. Iki kembang ulur-uluran lur. Kembang ulur-uluran iki nek warnane putih, iki pH-ne tanah netral. Jadi nek warnane ungu, iki tingkat asame dhuwur. Dadi ora apik dienggo nanam bawang merah lur. Jadi gue rasa tuku alat mengukur pH tanah cukup nganggo iki lur, tanaman iki ya. Dienggo nek sampean wae nek ungu iki ora kena ditanduri ning nek putih ini iki siap tanduri lur. Hasilnya ya kaya iki. Gede-gede. Lur. Lur gadak. Yo iki gumedi. Yo arep jempol gue gede iki. Lumayan lur gede-gede. Oke lur. Itu yang sedikit yang iso tak sampai ini ya lur dari vlog saya, semoga bermanfaat. Wis tak tutup bae video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah tutur kata apa penjelasan kurang apa kurang berkenan. Terus nek kalian duwe ide-ide apa tentang bawang merah bisa tulis di kolom komentar ya lur. Wis ngono ya lur, tak tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.